Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Mara Halim Harhab. Sekarang ini kita berada di dalam kabin mobil Citra. Ini Howo juga kelihatannya ini guys, karena lambangnya ini Howo ini. Mobil Citra T7H540 guys ya. Inilah ya. Jadi kita pelajari dulu panel-panel di dalamnya ini. Mana tahu nanti ini bermanfaat bagi teman-teman kita di luar sana yang ingin melamar mobil Citra Howo ya. Ya buatan Cina ini guys ya. Jadi kita pelajari dulu dari pertama. Dan sekarang kita dari pintu dulu. Ini buka pintu. Nah ini. Jadi kita buka pintu. Buka pintunya guys. Tutup. Nah. Kalau ini turun kaca naik kaca ya guys ya. Sekarang kita tengok. Kalau yang ininya di atas ini naikkan kaca. Ini sebelah kanan guys. Yang ini sebelah kiri, naik turun kaca sebelah kiri. Nah kalau ini lock. Ini lock pintunya nih. Ini bukanya, ini buka. Nah ini kunci. Sekarang kita tengok nih tombolnya yang sini guys ya. Nah kunci dia. Ini terbuka. Yang sini terbuka. Kalau yang ini setelan AC nih guys, setelan AC. Kalau lurus gini blowernya aja, blowernya. Tapi kalau diputar ke sini, putar, tanda kelihatan tanda titiknya itu. Dia ini setelan AC sebelah atas guys ya, setelan AC sebelah atas seperti ini. Nah, atas. Tapi sebelah kanan, ya. Kalau diputar lagi ini setelan AC sebelah bawah. Jadi dia sebelah bawah situ, sebelah kanan. Kalau diputar ke sini, ke arah kiri, berarti dia yang sebelah kirinya sana guys, yang sebelah kiri sana itu. Nah, begitu juga sebelah bawahnya, diputar gini sebelah bawah, kiri bawah. Oke guys ya, sekarang kita sudah selesai di pintu sebelah kanan. Sekarang kita kembali ke setir. Di setir ini, di sini ada klakson, di sini klakson. Ini kosong nih guys, kosong, kosong. Ini setir. Baru kita kembali ke panel-panel di sini. Panel di sini, yang ini speedometer, yang ini speedometer guys ya. Ini ampere aki, ini ampere panas radiator. Nah, ini kilometer, yang ini kilometer guys. Yang ini fuel, foil ya. Yang ini angin, tekanan angin. Yang ini monitornya, monitor oli sama air radiator ya. Ini monitornya nih guys. Jadi kita kembali. Jadi kalau diputar di sini guys, ada putarannya di bawah sini, di sini, diputar di sini, nanti kelihatan di sini ada perubahannya di situ. Ah, engine total fuel, ah, ada itu tulis-tulisannya, jadi saya kurang paham juga masalah bahasa Inggris ini. Jadi fuel, jadi ada diputar-putar lagi, nah, itu ada tanda-tandanya. Jadi kalau teman-teman mengerti bahasa Inggris ya diterjemahkan sendiri lah ya. Nah, setelah putar lagi, nah, ini. Nah, kita putar lagi, ada lagi ini. Nah, ini diplok. Kalau ini bisa kita mengerti dia kalau diplokin ya, diplok gardannya. Nah, kita putar lagi. Nah, ini HM, HM-nya yang bawah ini kilometernya ya, kilometer. Nah ini, itu aja kita mengerti. Lalu kembali ke awal lagi. Nah itu, nah, kembali ke awal guys ya. Nah, habis itu kita kembali ke sini. Ini setelan lampu guys, auto, lampu kota biasa, lampu pendek. Ya, lampu pendek ini ya. Nah. Jadi di mana letak lampu panjangnya ada di sini, guys. Ada di sini. Kita lihat. Lihat di sini. Nah, ada lampu panjangnya. Lampu panjang, lampu sedang. Jadi lampu dim. Jadi naik di naikkan begini dim, dim dia. Ya. Nah. Diturunkan lagi ke bawah lampu biasa ya. Ini kali lagi dim dia ini. Nah, lampu panjang sama lampu pendeknya dim namanya. Habis itu di talet sini ada putarannya nih, ini bisa diputar, tapi ini untuk wiper. Wiper jadi kita putar guys ya. Nah, jadi kelihatan itu wipernya naik turun. Ada ukurannya 1 2 3. Jadi kelihatan sudah 3 kencang sekali guys. Nah, di sini di tombol sini ada airnya guys. Kita tombol gini ada airnya. Kelihatan airnya muncrat. Oke guys. Di situ kita kembali ke arah kanan. Arah kanan ini guys. Arah kanan sini ada di sini engine brake. On, off. Kalau ke bawah on, kalau ke bawah atas off ya.
Jadi kalau ke bawah, kalau ke atas dia berhenti, mati. Kalau ini setelan gas, ini setelan gas mem off ya kan. Jadi kalau kita dorong ke depan, dia naik gasnya. Nah, gasnya. Kita dorong lagi ke belakang. Nah, turun lagi gasnya ya guys ya. Begitu juga ya sebelah sininya itu, sebelah tombol sebelah kirinya nih. Nah, kita dorong. Tambah, bisa ditambah-tambah. Nah, ditambah. Nah, di sini bisa dikurangi. Nah, di dalam sini dikurangi. Oke, yes ya. Bisa ditambah, bisa dikurangi di sini. Ada setnya ya. Sekarang sudah selesai semuanya panel-panel ini yang di depan sini. Kita kembali ke bawah. Ke bawah ya, guys ya. Di bawah sini ada sekitaran sini gas. Ini rem, ya. Ini kopling, kopling guys ya. Nah, kalau di atas ini ada lagi satu guys, itu untuk setelan setir, yang situ ya. Kadang-kadang kalau di Huawei satu dibuat engine brake juga di sini. Ini lampu sen, lampu hati-hati ya. Ini setelan klakson besar, kecil. Ini lampu kerja belakang, lampu sorot belakang. Ini di plug gardan tengah, di plug gardan belakang. Nah, ini engine brake, otomatis engine brake. Jadi kalau dipijak remnya, kadang dia langsung tanpa apa hidup sendiri. Nggak dipijak remnya, enggak dia. Ini otomatisnya engine brake-nya ya. Oke, okay, guys. Kita kembali lagi ke sini. Ini AC, setelan AC. Ini setelan AC-nya, guys. Nah, kita lihat, bisa lihat. Nah, blower-nya hidup, baru kita tekan AC-nya. Ada muncul, sini AC-nya. Itu perlu dicat. Ini panasnya, ini setelan-setelan ini, guys, ya. Setelah ini kita tekan, nanti ada tarik perubahannya. Nanti ada perubahannya. Nanti ada perubahannya setelah tekan ini lagi. Dia ada perubahannya guys. Nah, kita tekan yang sini. Ini autonya. Nah, penuh. Tekan lagi. Bisa kita kurangi. Ini off-nya ya, matikannya. Matikannya. Nah, mati dia. Gitu guys ya. Habis itu kita kembali ke sini. Ini layar apanya nih guys, untuk HP nih, layar-layar untuk hiburan ini kelihatannya nih. Ini hidupkan, ini mutenya, matikan suaranya nih. Di sini ada FM, musik, film, foto, kita geser lagi, explore, bluetooth, aux, setting. Jadi bisa di sini nonton segala-galanya nih guys ya. Kita kembali lagi ke bawah. Di sini ada soket colong rokok, ada nih soket untuk masak-masak bisa di sini colok. Di bawah ini ada lemari-lemari sedikit di sini di bawah. Nah, tempat-tempat buku di sini juga bisa, tempat-tempat di sini tempat botol minum, botol aqua di sini. Setelah itu kita kembali ke gigi personeling guys. Gigi personeling ini high claw ya, high claw-nya di ada 4 low 4 high ya, mundurnya 1 R1 R2 ya, itu mundurnya ini. Jadi 4 high 4 low, jadi 8 semua giginya ya ga ya. Kita tampar ini, sistem tampar. Tampar kanan, tampar kiri low, tampar kanan high ya guys ya. Tampar kiri low, tampar kanan high. Nah, gitu. Jadi di bawah ini ada speed nih, speed gigi setengahnya. Gigi setengah ini kalau dimasukkan dia berada di antara gigi 1 dan gigi 2. Gigi 2 dan gigi 3 dia tengah-tengah ya, jadi dimasukkan ke bawah. Kalau di atas high, ke bawah low dia ya guys ya. Ada itu tulisannya. Ini ada tulisannya high low, high low ya. Jadi kalau dia sudah masuk low di bawah, kita tekan ke bawah gini. Nah, masuk low-nya. Nah, tapi jangan aja koplingnya masuk dia. Nah, jadi low ini lambangnya kura-kura guys. Lambangnya low itu kura-kura, high itu lambangnya kelinci. Berarti low itu lambat, high itu cepat ya guys ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ini rem trailer ya, rem trailer. Kalau ini rem parking. Kalau kita parkir ditarik ini. Oke guys, sekarang kita kembali. Ini jok setir ya. Ada tangan, kedudukan tangan ada juga. Jadi kanan ada kedudukan tangannya. Ini dispensi ya, dispensinya bagus sekali nih joknya guys. Ini joknya. Kalau ini dia tambah angin. Nah,
tambah anginnya. Kalau ini turunkan jok curang. Ini kelihatan ya, naik turun ya guys ya. Nah, turun. Ini setelannya kalau kita mau nambah angin di sini ada, kurangi nggak ada di sini, ada kurang. Ini setelan yang ini naik turun juga. Ini turun. Nah, naik sendiri ya. Kalau ini setelannya maju mundur jok. Maju mundur jok ini guys. Jadi dia ditarik ke atas maju, baru majukan joknya dimundurkan, dimajukan dimundurkan ini ya, ini setelannya. Kalau ini setelan tempat sandaran, ini setelan tempat sandaran guys. Ini guys ya. Nah, kalau ada juga di sini setelan naikkan ujung apanya, ada juga ini guys. Nah, ada juga setelan di sini. Nah, jadi banyak setelannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 setelan ya. Ada juga di sini setelan-setelan ini. Nah, ada lagi juga di sini. Jadi ini berfungsi semuanya untuk sabuk ini, setelan-setelan sabuk ada juga. Untuk hawa panasnya ada juga. Oke guys ya. Kita kembali ke belakang. Di belakang ini ada tempat tidur. Di belakang sini ada tempat tidur. Nah, di tengah-tengah ini kenapa nih joknya terpisah? Kiri, tengah, nah terpisah-pisah ini. Nah, ini terpisah ya. Bisa diangkat. Karena di tengah ini nanti bisa dibuat jadi kursi, jadi meja. Kiri sini sebelah kanan kursi, sebelah kiri kursi, di tengah-tengah jadi meja makan. Itu guys. Gitu. Kalau di atas ini ranjang. Ranjangnya di atas ini, sebelah atas ya. Ranjang atas. Tadi ini ranjang bawah bisa. Bisa dipergunakan untuk meja juga. Di atas ini ranjang atas. Ini cara bukanya begini guys. Nah, ini. Ya. Nah, jadi posisinya begini ha. Jadi sudah jadi ranjang dia nih. Ini ada tempat tidur juga. Bantal ya. Kelihatan mungkin dari sini kurang. Nah, kelihatan gini guys. Dari sini. Ranjang ya. Ini ordernya. Ini lampunya. Sekarang kita ke lampunya. Coba lah ada lampunya sebelah situ. Sekarang kita ke depannya. Di sini ada lemari. Lemari pakaian ada juga sini guys. Tarik naik ke atas. Jadi bentuknya begitu. Lemari pakaiannya. Baru kita dorong lagi. Jadi lemari pakaian ini ada lampunya nih guys. Lampunya ada sini ya. Lampu ya. Kiri kanan dia berhenti lampunya. Di sini juga ada tempat-tempat apa, buku-buku ada sini stok. Di sini juga ada apa, ada juga di sini lemari-lemari juga ini, bisa untuk taruh spray di sini bisa juga guys ya. Ada juga ini apa ya, oke, lampunya. Setelah itu kita kayaknya sudah selesai nih. Nah, sudah kita lihat semua jok-joknya, semuanya sudah ada. Ordennya ada juga, orden pintu ada di sini. Orden pintu kanan juga ada di situ. Sudah selesai semuanya ini, kelihatannya sudah kita tunjukkan semua guys ya. Karena yang di kanan sama di kiri sama saja semuanya, ada lengkap di pintu-pintunya ini juga ada. Oke guys ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengerti mobil Howo Sitrak ini. Yang 540 guys ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.